Baru-baru ini, Laura Meizani alias Loli mengungkapkan rencana dirinya untuk mencari uang sendiri dan tidak terus-menerus meminta dari sang ibu, Nikita Mirzani. "Aku mau mandiri dan cari uang sendiri semampu aku. Aku gak mau minta uang orang lain, apalagi uang mama," tulis Laura Meizani alias Loli di Instagram dilansir pada Senin 29 Mei 2023. Putri sulung dari Nikita Mirzani ini pun mengutarakan keinginannya untuk membuka usaha sendiri demi bisa menghasilkan pundi-pundi uang tersebut. "Apa aku harus selalu minta uang ke mama aku? Jawabannya enggak. Mau sampai kapan? Sampai kuliah. Karena aku gak mau jadi beban mama aku dan aku mau buka usaha aku sendiri," tambah Laura Meizani. Namun tampaknya hal ini tidak disambut dengan baik oleh Nikita Mirzani. Ia pun memberi responnya melalui sebuah sesi live setelahnya. "Kamu mau buka bisnis? Mimi bantuin. Tabungan Mimi udah ada buat anak Mimi semua," respon Nikita Mirzani dilansir dari akun Instagram @lambe_danu. Tak hanya itu, masih dengan nada yang menggebu-gebu, ibu dari tiga anak ini menyinggung soal warisan yang akan diperoleh Loli jika dirinya meninggal dunia. "Kamu tahu kalau Mimi mati, kamu tahu akan dapat apa, Loli?" tambah Nikita sembari menunjuk-nunjuk jarinya ke arah layar.